tengok kita kembali dalam gate yang ke-11. So ini merupakan gate ke-11. Kalau kita tengok gate ini, bentuk dia agak sukar disebabkan oleh dia adalah par 5 dan panjang adalah 85 meter. Dan gate ini kalau kita lihat di sini so daripada bentuk dia lurus, kemudian kita belok ke kiri sikit dan pergi ke kanan. Di sini kita boleh buat sehingga 5 pukulan dan maksimum 5 kali 3, 15 pukulan. So daripada sini ke sini mungkin kita boleh buat 2 pukulan. Di sini ke sini 1 pukulan. Ini ke sini kita parking dulu. Yang keempat kita shoot untuk 5 pukulan. Tapi kalau kita confident, kita boleh shoot first pukulan kepada second place dekat sini. Kemudian 3, 1, 2, 3 dan 4. Kita boleh dapat birdie ataupun eagle. Okey. So kita cuba. Keadaan surface dia agak tidak rata So bola mungkin boleh melantun. So saya kena cari surface yang paling sesuai lah. Saya akan ambil dekat tengah-tengah. Okey. So jadi kita akan buat pukulan pada par 5 pada gate yang ke-11. So seperti biasa kita ambil position yang sesuai. So kita fokus untuk kita letakkan bola kita untuk first ball tidak OB, tidak out of boundary. Dan kita target bola kita berada semaksimum mungkin lah berdekatan dengan penghujung lurus itu okay. Jadi first macam biasa kita akan ambil, kita akan swing, ambil wood. Okay, mata saya fokus untuk mengukur bola. Mata saya fokus pada bola. Nampak lurus tetapi bobi disebabkan oleh ada batu yang menyebabkan bola tu melantun ke arah kiri. Kalau permukaan surface cantik, bola tu boleh lurus ke depan. Itu yang saya katakan tadi. Bentuk muka bumi pun memainkan peranan. Okey, bola tadi melantun keluar disebabkan oleh suatu kita buat pukulan. Bola itu landing pada permukaan surface yang tidak cantik, kemudian ditolak ke arah kiri. So, jadi di sini tempatnya bola untuk OB, out of boundary. So, jadi seperti biasa, kita akan ukur 2 mallet untuk kita buat pukulan yang ketiga. Bila bola OB, macam saya bagi tahu, ini adalah pukulan yang ketiga, satu penalti. Okey, kalau kita tengok kat dalam permukaan padang ni, dia agak susah untuk kita buat pukulan terus. Sebabnya bola kita tak sampai. Sepatutnya bola pukulan pertama tadi, saya perlu letakkan sini. Tapi sekarang ni bola berada di belakang dan saya perlu membuat pukulan yang paling cantik lah untuk meletakkan bola tu di tengah-tengah. Okey. So bola berada, kedua berada berhampiran garisan sebelah kanan, tidak OB. Okay, ini adalah pukulan yang ke, tadi pukulan kedua, pukulan ketiga, ini pukulan keempat. Okey, tengok keadaan lane. Di sini ada permukaan berbukit. Jadi agak berisiko untuk saya pukul ke arah bukit. Kemungkinan bola tu sama ada akan pergi ke sebelah sana ataupun akan melantun balik ke sebelah sini. Jadi choice yang saya ada, saya boleh memukul bola tu lurus ke sana untuk di antara point biru dengan kuning. Saya cuba untuk letakkan bola pada golkan yang terbaik. Okey, bola berada pada golkan yang sangat baik sebab dia dah melepasi belokan ke kanan. Tapi kita perlu ingat banyak halangan kat sini. Permukaan dia turun ke sebelah kanan dan ada batu di sini, halangan. So, jadi kita kena buat pukulan yang paling baik. Mungkin pukulan kita itu dia melentung sikit ke arah kanan untuk kita letakkan bola berhampiran dengan gate.
ialah pukulan saya yang kelima. Bola berada di sini. Tadi kalau kita tengok video yang sebelum ini, bola tu dia berada melintas ya, dan seterusnya pergi ke sini. Ha, di sini dia ada busut yang agak tinggi. So jadi saya akan buat pukulan ke-6, saya akan parking dia di sini sebelum saya buat shoot ke atas lah. Saya ada dua pilihan, sama ada saya nak pergi ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Tapi lebih hampir saya ambil bola tu, saya parking pada bahagian kanan. Kita buat tolakan sedikit saja. Jangan terlalu kuat. Okey. So, bola pukulan ke-6 berada pada gate. So, kalau tengok permukaan ini agak tidak rata. So, agak sukar untuk kita anggarkan kedudukan dan kelajuan. So, tapi kita boleh cuba. Kita boleh cuba untuk pukulan ke-7. Bola saya kena pada botol gate dan pergi ke belakang. So, ini adalah pukulan ke-8. Bola ke-8 saya melantun ke kena botol gate. Ini bola ke-8. Okey. Saya pergi ke arah sini pula. Okay, agak cantik bola ke-8 saya. So, kemudian saya akan shoot terus untuk bola ke-9. Okay, bola ke-9 saya masuk daripada 15 pukulan maksimum. Kenapa? Ha, ini disebabkan oleh pertama keadaan bentuk muka bumi, keadaan surface. Nampak di sini ada lopak sedikit. So itu menyebabkan pukulan tidak constant. Jadi faktor-faktor bentuk permukaan tu kita kena ambil kira lah sebelum kita memukul. Kita perlu pergi tengok keadaan permukaan sebelum kita buat pukulan. Okey, terima kasih. Baik, kali ini saya akan buat pukulan yang kedua. Di mana pukulan pertama saya berjaya menyudahkan bola itu ke dalam gate dengan 9 pukulan daripada 15 pukulan maksimum. So kali ini saya akan buat pukulan kedua. Saya berharap pukulan saya ni lebih rendah daripada pukulan pertama kan. Cantik pukulan pertama saya, agak cantik di mana dia berada betul-betul di antara dua fairway tengah-tengah. Sebab kalau tengok tadi bola tu dah hampir OB kan, tetapi yang menyelamatkan bola itu adalah tali. Okey, kita nak buat pukulan kedua. Kalau kita tengok keadaan fairway ni, kita boleh buat shoot bola kedua ni betul-betul pergi kepada hujung lane di antara bendera biru dan bendera kuning. So, jadi sekarang saya akan buat pukulan kedua saya. Saya nak parking bola di tengah-tengah fairway yang hujung. Nampaknya bola saya OB untuk pukulan kedua. So, jadi sekarang ni saya akan mula dengan pukulan yang ke-4. Sebab tadi satu pukulan, kemudian masuk pukulan kedua, saya OB, tambah satu pukulan 3 dan saya akan mula dengan pukulan ke-4. Saya OB di sini. Jadi sekarang ni kedudukan OB saya pun agak baik, di mana saya boleh buat shoot terus ke arah gate. So kita letakkan dua mallet kita di sini. Dan agak mencabar untuk saya buat pukulan berhampiran dengan gate sebab keadaan muka bumi dia yang agak tidak sekata. Okey, dan saya cuba buat pukulan ke-4. Okey, ini adalah pukulan ke-4. Pukulan ke-4. Saya berhampiran dengan gate tapi agak mustahil untuk kita nak shoot bola ni ke arah gate . Dan kita boleh cuba parking untuk pukulan ke-5. Okay, parking. So untuk pukulan ke-6 kita boleh shoot terus. So, ini adalah pukulan ke-6.
Okey, pukulan ke-6 bola masuk ke dalam gate. Jadi, untuk cubaan saya kali kedua, saya berjaya mengurangkan 3 pukulan yang tadi asal 9 kepada 6. So, kita telah kurangkan pada 3 pukulan. Jadi, untuk gate yang ke 10, yang ke 11. Ini yang ke 11. So, saya telah buat pukulan 6 daripada 15 pukulan. Okey, terima kasih.